Oke, teman-teman pecinta satwa Indonesia, kita kembali lagi di channel gue, channel pecinta satwa Indonesia. Dan hari ini kita lagi jalan-jalan ke tempatnya yang masih banyak anjingnya, Vi, ya. Tempatnya Om Kenny Rao, yang kemarin ini banyak video-video tentang anjing, tentang pelatihan anjing. Dan hari ini kita akan gerbek lagi di rumah Kenny. Kebetulan kita nggak telepon, kita nggak janjian, kita mau lihat kira-kira hari ini kok Kenny lagi ngapain aja, lagi latihan apa aja. Yuk kita lihat, teman-teman. Blood. Oke, ini apa kabar? Hey, halo bro, blood. Oke, teman-teman. Nih. Jadi kita hari ini. Nah. Tuh lihat. Oke, ini masih berantakan. Tadi itu gua telepon ke data. Nah. Dan ini kok ini masih belum rapi. Iya nih, lagi latihan. Masih berantakan, kita langsung gerebak. Jadi enggak perlu janji-janjian gitu ya. Enggak usah, datang-datang aja. Untung tapi ada di rumah, kalau nggak ada nggak bisa nge-vlog juga. Betul. Ya. Jadi teman-teman, kita hari ini lagi ke tempat kok Kenny Rao. Kita jalan-jalan, kita lihat tentang proteksi, kok. Ya, latihan proteksi. Waktu itu, coba kalau di scroll pecinta satu Indonesia, videonya waktu itu banyak video tentang kok Kenny, tentang ada Sparta dan lain-lainnya, ya. Ada aira juga. Ada aira. Tapi waktu itu airanya masih obedient. Yeah. Dan sekarang airanya pun udah menjuarai ya. Kemarin ujian apa ujian. Betul kok? Ujian. Nah, dan ujiannya dapat nilai bagus. Terbaik GPR. Pokoknya apapun yang dipegang kok ini bisa dibilang deh langsung terbaik, dan itu di Bandung ya. Ya. Dan betul. Jurinya pun dari luar negeri. Enggak, yang kemarin jurinya Bandung. Oh, dari Bandung. Oke. Dan hari ini kita akan diajak sama teman-teman, dan teman-teman mesti tahu dulu aira the super dog. Jadi hari ini akan ada aksi ya, proteksi ya kok ini ya. Latihan. Soalnya waktu itu kan nggak sempat tuh pas kita bikin udah video gelap. Kayak udah gelap banget, dan hari ini ada kesempatan kita melihat proteksinya aira kok ya. Yep. Kira-kira serem nggak kok? Wah, ini cuma mengulang dia punya grip supaya lebih full aja. Oh gitu. Kadang-kadang dia ada loss sedikit. Nah, kita mengulang trainingnya untuk dia full, sama mau perbaiki sedikit outnya. Nah, oke nih, kalau andai kata dia menggigit tuh kok, itu maksudnya nanti bisa gigit orang asal-asalan nggak kok? Enggak. Dia sosial. Jadi sosial. Jadi kalau gue pegang langsung dia nggak bakal kenapa-napa. Karena sekarang mungkin lebih ahli lagi diproteksi. Jadi lebih aware sama orang lain. Kita pegang gigit, nyerang gitu nggak mungkin ya. Jadi teman-teman, Belgian Malinois ini terkenal kata orang kan bisa gigit dan lain-lainnya. Sebagian. Dan itu dilatih hanya khusus untuk militernya. Betul. Dan kalau dilatih dengan yang benar, otomatis aman-aman aja kok ya. Kebetulan aira ini kan sport dog. Sport dog. Ya. Jadi dia taunya gigit ini, drive dan lain-lain tuh hanya untuk sport. Hanya untuk sport. Tapi kalau working dog atau yang buat militer, buat personal protection, drive-nya sama, temperamennya sama, nerve-nya sama, cuma mindset-nya dia harus baik, civil kita bilang. Civil, okay. Itu dong bedanya. Dan itu biasa digunakan untuk militer-militer. Ya, ya. Dan kalau aira ini sampai detection udah bisa belum kok? Dia nggak kita latih ke detection, kita latihnya ke tracking. Tracking. Beda lagi, kalau detection kan seperti eksplosif, narkotik. Yeah. Kalau dia tracking, jadi dia ngelacak jejak orang. Contohnya kalau ada maling? Beda. Itu lain lagi. Nah, itu teman-teman mungkin scenting. Bisa lebih diperjelasin. Kalau scenting itu dia lacak bau, terus boleh air scenting, boleh kemana mau ngaco-ngaco, yang penting ketemu. Ketemu. Kalau dan tracking, itu biasa benda apa kok yang dicari kok? Apa orang, targetnya, jejak, orangnya. Target gitu ya. Bisa orang, bisa jejak terakhir. Jejak terakhir. Bisa si orang pelaku ini ninggalin jam tangan, nah ketemu jam tangannya. Atau mungkin congkel pintu, sendal dia ketinggalan. Iya, betul. Itu bisa ketemu. Nanti endingnya barang milik si pelaku atau pelakunya. Dan tapi itu enggak bisa didemonstrasikan di sini karena itu. Kalau tracking, dia ngikutin jejak yang sudah dibuat, nanti ketemu sebuah artikel dia tiara. Di situ dia menemukan jejaknya, dan nanti itu bendanya, lebih diperdalam lagi, bisa diungkap kira-kira ya nanti apa kedepannya, ya bisa seperti Oke, teman-teman pecinta satwa Indonesia, kita lihat langsung hari ini aksi proteksi dari kok Kenny Rao. Kita akan lihat, dan sekarang yang lagi rame banget nih aira ini lagi rame banget, Belgian Malinois yang ya bisa dibilang super dog lah, bisa dibilang ya kok ya. Buat saya masuk ke standar saya buat kompetisi. Buat kompetisi. Oke, teman-teman kita lihat yuk. Kita lihat aira. Ini flip. Sampai melengkung gini ya. Iya. Ini bite-nya dia. Berarti gigitannya cukup power, keras. Powernya. Dan sebelumnya, sebelum mulai proteksi, teman-teman gue mau tes dulu nih. Kan katanya sosial. Sosial tuh bener apa enggak nih? Kita pegang-pegang dulu anjingnya ya. Enggak apa-apa.
nih teman-teman bisa lihat nih. Tidak masalah. Kalau yang katanya Mas Yoginya pegang slipnya dia main lagi. Main di situ lagi. Enggak apa-apa pegang. Nah. Pegang ininya. Nah, teman-teman, gua mau ngerasain gigitan Belgian gimana nih. Nah, main dulu. Tarik. Aduh. Ya. Nih, teman-teman bisa lihat kekuatan Belgian. Tadi kalau kita bilang out, dia harus melepaskan kok. Out. Nah, teman-teman bisa lihat kira-kira hentakannya seperti apa. Gua sampai ngos-ngosan megangnya. Karena cukup keras ya, Pak. Ya, jadi saya ada sedikit PR sih sama dia buat gigitannya biar lebih full sama controlling out-nya. Oke. Okay. Biar lebih cepat. Jadi kalau dia bilang out harus keras. Ya. Dan teman-teman tadi bisa melihat itu kalau dia kita megang sleeve-nya aja, kalau kita nggak megang ya nggak bakal digigit. Oh ya, jadi misalnya kalau kayak aira gini ya, kita jarak jauh dia mau nyerang ya, ini kita lempar ya, ini yang dikejar. Tidak mungkin tangan kita. Tidak mungkin. Nanti kita coba bener nggak yang kata aku ini. Ya. Dan sebelumnya kita pegang-pegang dulu teman-teman. Nah, bahkan sekarang dia gonggongin ini, pegang nggak apa-apa. Korang. Hal dia ngincar target. Tapi ketika kita pegang ada masalah kok ya. Out. Nah, ini yang saya mau. Nah, ini gigitan bite yang katanya kok ini full grip. Nah, full grip tuh, full dia. Dan dia harus tenang. Naik. Tapi ini hanya untuk protection ya, kok ya? Iya. Tidak untuk dikejar, untuk kejar orang enggak ya, kok ya? Jadi ini untuk protection, ini namanya dog spot. Out. Ya, jadi saat ini saya kasih dia napas. Dan tampaknya temperamennya sangat bagus. Kita pegang-pegang juga nggak apa-apa, tidak ada penyerang. Padahal di depan ada target yang mungkin dia mau gigit. Jadi kalau banyak cerita tentang Belgian Malinois suka menyerang dan lain-lainnya, enggak lah. Kalau semakin kecil lah. Semakin kecil lah. Naik. Kalau buat dipiara keluarga sih masih bisa kok ya. Masih bisa, ya tetap masih harus lihat temperamennya. Masih bisa, enak, short hair lagi. Ya. Mandinya gampang. Ya. Dan nggak ringkih. Dan teman-teman kalau mungkin ada yang minat, kok ini kebetulan breeding ya kok ya. Ya. Tapi nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Karena kita selektif. Karena bukan untuk ditargetkan untuk seperti ATM kita bilang. Betul. Ini bukan ATM ya kok ya. Ini hobi, naik. Hiburan. Jadi kalau misalnya ada yang minat bisa kontak ke Instagram Kenny Rao @kenny.rao @kenny.com dan jangan lupa .rao. Subscribe channel pecinta. Subscribe channelnya. Channel pecinta satwa Indonesia itu penting tuh. Dan jangan lupa subscribe juga channel Kenny Rao ya. Tonton terus banyak video-video tentang anjing buat teman-teman yang ada pelatihan. Banyak yang bingung cara merawat anjing, nanti bisa subscribe channel Kenny Rao punya, di sana banyak pelatihan anjing. Mungkin kalau sempat komennya bisa dibalas kok ya. Saya lebih banyak balas di IG. Balas di IG. Nah, teman-teman mungkin ada masalah, kok anjing saya begini, anjing saya ada masalah, anjing saya kok kayaknya menyerang atau dan lain-lainnya, mungkin bisa dibantu dengan dijelaskan sedikit-sedikit ya, kok ya. Di IG. Karena kan yang lihat anjingnya kok ya. Iya. Yuk teman-teman kita lihat langsung Aira the Super Dog kira-kira yang baru ini juara di Bandung dengan nilai yang sangat baik, terbaik bahkan. Kita akan lihat aksi proteksi bersama Kenny Rao. Banting nggak teman-teman? Pokoknya jangan di skip, lanjutin terus, nonton terus. Jangan skip iklan. Jangan skip iklannya juga ya kak ya. Betul. Untuk mendukung channel kita agak lebih baik. Betul. Subscribe channel kita Satu Indonesia, subscribe juga channel ini. Kita pilih.